Okay, all of you, attention please. Let's we study about our new chapter about lesson solving word problem about ratio. Okay. Nah, sebelumnya teacher mengingatkan kamu supaya memahami soal cerita. Dalam textbook kamu sudah disajikan dia bersama dengan step-stepnya kan? Nah, untuk mempelajari soal cerita yang ada di buku kamu ini, anak-anak teacher tidak perlu langsung kemari dulu. Jangan langsung kemari dulu. Sudah? Jangan langsung ke stepnya. Tapi kemana lebih dahulu? Soal ceritanya dulu pahami. Ya? Soal ceritanya dulu yang kamu pahami. Sudah? Lalu apa yang terbersit dalam pemikiran kamu, buatkan dulu, tuangkan dulu dalam kertas sele-sele kamu. Ya? Lalu setelah itu kamu ikuti alurnya bagaimana Brolio. Kemudian kalau memang sudah ketemu atau memang mentok, gak bisa lagi, baru kamu ikuti step yang ada pada buku. Jadi jangan ada langsung ke buku ini, ke step yang ada di sini. Akibatnya nanti ketika kamu ujian, kamu gak akan mengerti, karena di ujian tidak ada step-stepnya. Ngerti gak? Nah, kenapa kemarin di soal cerita kamu fail? Karena begitu, ketika worksheet, kamu benar. Karena di worksheetnya kemarin, disediakan stepnya. Di buku ini kan ada step-stepnya kan? Nah, kamu bisa, nilainya bagus. Tapi ketika ujian, kamu fail. Karena apa? Karena ketika worksheet itu, kamu langsung ke stepnya. Kamu tidak pahami dulu soalnya. Jadi pahami dulu soalnya ya. Cara memahami soalnya ya baca dengan teliti. Mana kata-kata yang susah, kamu cari di kamus. Jangan langsung hopeless kamu. Langsung kamu katakan nanti jangan susah bahasanya, tidak. Ya. Jangan mau dikalahkan oleh yang ada di buku ini. Tapi kamu yang mengalahkan dia. Caranya bagaimana? Cari solusi bagaimana supaya aku mengetahui apa itu. Ya. Jangan kamu malah cepat putus asa. Coba perhatikan soal yang pertama. Soal yang pertama di buku kamu halaman 94. Ya. Nah, coba dulu baca Clarin kalimat pertama di situ. Ayo. According Oke, okay. Nah dari kalimat pertama apa yang diketahui? Rasio. Oke. Rasio carrot to potato. Ya berapa? Tuan. Oke. Okay. Next, the second sentence, Hitori, please read it. Oke, okay. Nah kalimat kedua apa yang diketahui? Potato. Oke, okay. Rasio potato to onion. Ya, berapa itu? Two. Look at this. Two in ratio carrot to potato have meaning that every one potato, there are two carrots. Jadi satu kentangnya, maka akan ada dua wortelnya. Demikian juga di sini, ya. Di perbandingan antara potato and onion, there every one onion, there are two potato. Ya, bisa ya. Nah, lalu perhatikan. Ada enggak dua subjek yang sama? Enggak. Atau di perbandingan antara carrot to potato and onion, ada yang sama tidak? Ada, yaitu
Potato ada dua kali. Ya. Potato ada dua kali kan? Nah ini, tapi angkanya dia berbeda. Bagaimana mencarinya? Cara mencarinya Felix adalah kita mencari KPK. KPK dari 1 and 2. Yang sama ini tapi dia berbeda angkanya. Sudah kita cari dia. KPK dari 1 and 2 berapa? 2. Sudah? Nah, kita buat dan kita samakan dia jadi 2. Ini 2. Ya kan? Lalu kita carilah pasangannya masing-masing. Ya. Berapa kalau 2 potatonya? Berapa karatnya? 4. Ya. 4. Kok bisa cer, kata si Jose. Ingat kembali konsep ke adilan. Kalau di sini dia diapain nih? Kali berapa? Kali 2. Berarti untuk si karat juga kali 2. Konsep keadilannya. Lalu berapa dia karatnya? 4. Ya? 4. Is it right 4? Yes. Yeah, this is 4. And then how about this is? Times 1. 2 times 1. And this is 1 times 1. Jadi hasilnya berapa? 1. Nah, selanjutnya baru kamu bisa buatkan mereka bertiga dalam satu perbandingan, yaitu antara carrot to potato to onion. Tadi si potatonya sudah berapa, Alex? 2. 2 karena sudah sama. Ya, sudah. Nah, kalau 2 if potatonya adalah 2, how many carrot? 4. How many onion? 1. 1 or 2? 1. 1 or 2? 1. This is. Okay. Nah, selanjutnya apa yang diketahui lagi di soal kamu? Ayo. Chef, kamu boleh dapat. Chef want to use eight of carrot. So we can make the carrot eight. So how many potato? How many onion? Konsep keadilan kembali. Yeah. Ya kan? Ya. Lalu dari 4 kenapa bisa jadi 2? Karena 2. Oke, times 2. So, potatonya diapain? Times 2. So, this is 4. And 2. Times 2. This is 2. So, what is the question? How many onions does he need? How many onions? So, how many onions? Two. So when carrot can use egg, ya kan? Kalau pada saat dia menggunakan 8 wortelnya, berarti dia menggunakan 2 onionnya. Nah, jadi bawangnya ada berapa? Ada 2. Potatonya ada berapa? 4. Ada 4. Bisa sampai di sini? Bisa? So he apa? So when he use ayo when he use eight carrots. Yeah, he needs two onions. He needs two onions. Okay. Bisa? Gampang kan? Misalnya? Bisa. Nah, sekarang coba yang for example 2. Example 2 page 95. Ya, di buku kamu sudah ada di situ stepnya kan? Ya. Tadi teacher katakan bagaimana? Jangan ikuti stepnya dulu, tapi pahami dulu soalnya. Number 2-nya, ayo, apa yang bisa kamu peroleh di number 2? The ratio of the rest and
berapa? Three, four. Oke. Yang? Three. How many units?
Sebagai PR kamu, kamu bisa kerjakan halaman 97 nomor 4. Ya. 97 nomor 4, soal ceritanya yang kamu ambil di situ, kamu selesaikan di buku tulis. Jadi jangan gunakan step yang ada di textbook kamu dulu. Ya. Jangan gunakan yang ini dulu ya. Tapi gunakan dengan cara pemikiran kamu ya. Di buku tulis dibuat ya. Page 97 number 4 ya. Oke, buat anak-anak teacher yang di rumah, kamu segera kirimkan tugas-tugas kamu yang belum kamu kirimkan ya. Nanti nilai kamu kosong, oke?